Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 293 sampai 294 atau episode 319 sampai 320, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Yang Mulia Luo Feng, tolong kumpulkan semua parameter, gambar, dan informasi terperinci yang diperlukan kamu, dan lain-lain, dan tingkat spesifikasi kinerja yang kamu inginkan untuk dicapai oleh kapal kamu. Setelah selesai, kirimkan semuanya kepada kami, semakin detail informasinya maka akan semakin baik. Kami akan dapat menentukan peningkatan sesuai dengan situasi dan keinginan kamu, menguji apa yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki serta biayanya. Ucap suara bersih lembut terdengar dari layar. Baik, ucap Luo Feng sambil mengangguk, dia segera mengirim informasi yang sudah disiapkan Babata sejak lama kepada mereka. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Luo Feng, konstruksi virtual semesta kami dapat membantu kapal alam semesta kelas F mencapai hingga 50 kali kecepatan cahaya. Keahliannya sangat berkembang, aku menyarankan agar Yang Mulia juga memilih batas kecepatan dan kinerja 50 kali lipat. Jika kamu meminta sesuatu yang lebih tinggi, maka biaya upgrade akan melonjak secara eksponensial. Dan biasanya rasio harga kualitas dari peningkatan normal adalah yang tertinggi. Ucap suara itu bergema. Bagaimana dengan kegesitan dan kemampuan gerakan? Tanya Luo Feng. Aturan yang sama tetap berlaku. Suara renyah itu jelas sangat hormat. Yang Mulia, perbaikan akan membutuhkan 56.000 elemen campuran, dan modifikasi internal akan membutuhkan 124.000 elemen campuran, dengan total 180.000 elemen campuran. Luo Feng mengangguk. Babata telah menghitung sebelumnya, jika dia membeli bahan-bahan di luar dan membiarkan orang-orang perusahaan jagat raya memperbaikinya, hanya bahan-bahan saja yang akan membutuhkan 80.000 elemen campuran. Untungnya, dia adalah anggota wilayah primal dan memiliki diskon besar. Yang Mulia, orang-orang desain kami di sini bertanya, bahwa kapal alam semesta kelas F dibangun sepenuhnya dari esensi tembaga bibrida. Sisi-sisinya sangat tipis dan tajam, dan mereka memiliki ukiran solid pada mereka, dengan kekuatan mengiris yang sangat kuat. Namun ukiran hukum asalnya sederhana dan tidak lengkap, apakah kamu ingin memperbaikinya? Suara itu berkata, Luo Feng tertegun. Kapal planet Yunmo adalah kapal segitiga, sisi-sisinya sangat tajam, namun bagaimana dengan ukiran hukum asal? Setuju saja, kata Babata di bahunya. Memperbaiki ukirannya, berapa biayanya? Tanya Luo Feng. Jika ini adalah perbaikan sederhana dari ukiran, ini dapat dilakukan secara gratis. Suara bersih itu berlanjut. Tapi jika benar-benar memperbaikinya, memungkinkan pertahanan kapal ini meningkat sebesar 30%, dan itu kekuatan serangan memotong 50%, yang akan membutuhkan 139.000 elemen campuran. Aku setuju untuk perbaikan. Luo Feng mengangguk. Pohon anggur kontak awan saja menggunakan 85.000 elemen campuran. Kapal Yunmo Planet menggunakan 319.000 elemen campuran, dengan total 404.000 elemen campuran. Lebih dari 400.000 elemen campuran hilang begitu saja. Luo Feng duduk di mejanya dan menatap layarnya. Menghabiskan uang benar-benar seperti air yang mengalir, benar Babata. Apa yang terjadi dengan ukiran itu, mengapa mereka membutuhkan 139.000 elemen campuran? Jangan pelit, Babata mendengus di bahunya. Ukiran hukum yang solid itu, sebenarnya mirip dengan banyak ukiran pada senjata roh dan senjata genetik. Melalui hubungan dengan hukum asal, ia memicu energi hukum alam semesta, menggunakannya untuk memperkuat pertahanan dan pelanggaran. Master saat itu sudah menghabiskan banyak energi untuk membangun kapal ini, dia juga mendapat prajurit yang sangat kuat, untuk mengukir hukum asal itu di sana. Sayang sekali, secara alami tidak bisa dibandingkan dengan master dalam perusahaan virtual semesta.
Seru Babata, untuk dapat meningkatkan dari pertahanan asli sebesar 30% dan menyerang sebesar 50%, hehe, master pengukir hukum asal dari perusahaan virtual semesta memang kuat. Ini adalah ukiran hukum asal yang akan meningkatkan seluruh kemampuan kapal alam semesta yang sangat besar. Hanya bahannya saja yang akan sangat mahal, 139.000 elemen campuran, hehe, jika itu adalah prajurit yang gurumu dapatkan saat itu, setidaknya akan menjadi 2 kali lipat jumlahnya. Dengan perusahaan virtual semesta yang mendukung kamu dari belakang, ini memang jauh lebih nyaman. Luo Feng tertawa, itu nyaman, namun jumlah yang dihabiskan sama borosnya. Kota Siang Sui di planet Kuba Giok, di Villa Gunung Swallow. Dalam gudang bawah tanah, Luo Feng telah menghabiskan 12 miliar dolar semesta untuk membeli villa. Orang bisa membayangkan betapa besarnya tempat ini. Seluruh villa memiliki panjang dan lebarnya sekitar 30 km, dan hanya pembangunan gudang bawah tanah saja yang mencapai 3 km. Ini dibuat khusus untuk keluarga besar dan kekuatan untuk menyimpan kapal-kapal semesta mereka. Esensi tembaga sepenuhnya bibrida. Tiga staf berjubah putih berdiri di gudang dan melihat kapal alam semesta segitiga, tiga tepi kapal membentuk garis lengkung, yang sangat tajam. Ketika kapal ini melaju, bahkan sebuah planet akan dengan mudah diiris. Pria tua berjubah putih terkemuka itu tersenyum pada Luo Feng dan berkata dengan hormat, "Yang mulia Luo Feng, kami akan membawa kapal ini pergi. Kapan itu akan diperbaiki dan dikembalikan?" Ucap Luo Feng bertanya, mereka bertiga semuanya dikirim oleh perusahaan virtual semesta. Karena planet Kuba Giok adalah planet yang sangat penting di negara semesta Ganwu, maka di planet ini, perusahaan memiliki banyak anggota penting di sini. Setelah percakapan Luo Feng melalui jaringan, perusahaan segera mengirim orang pada hari yang sama untuk naik kapal. Yang mulia, kami memiliki banyak fasilitas perbaikan dan konstruksi di seluruh wilayah kemanusiaan. Karena itu, kami hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 3 bulan untuk mengembalikannya kepada kamu, kata lelaki berjubah putih itu. Mendengar itu Luo Feng mengangguk, baiklah silakan lanjutkan. Baiklah, pria tua berjubah putih menatap kapal planet Yunmo, dengan pemikiran dia menempatkannya di dunia internalnya. Seluruh proses pertukaran ini disinkronkan dan dikirim ke jaringan virtual semesta. Selama itu dilakukan, Luo Feng tidak perlu khawatir tentang keselamatan kapal. Jika para pengangkut itu tamak dan cukup berani untuk mencuri kapal dan melarikan diri ke alam semesta. Kemudian, perusahaan virtual semesta akan segera membayar Luo Feng dengan kapal lain yang serupa dengan kemampuan kinerja yang lebih baik. Dia memperhatikan ketika tiga staf berjubah putih duduk di kapal mereka dan pergi. Kemudian dia menoleh ke Dilan di sampingnya, "Dilan, ayo kita bertemu dengan kakakku." "Ya, Yang Mulia," Dilan mengangguk. Sebagai kepala tim pengawalnya, Dilan selalu melindungi Luo Feng selama penempatannya. Tentu saja, sebagai abadi, setengah dari kesadaran Dilan berada dalam jaringan semesta virtual yang sedang dipelajari. Dia hanya meminta sebagian darinya dalam kenyataannya untuk mencapai tingkat keamanan yang maksimum. Saat bahaya terjadi, setengah dari kesadarannya Dilan akan segera kembali ke kenyataan. "Saudaraku," mata Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi saat dia berjalan keluar dari Villa Gunung Menelan. Sudah sangat lama sejak dia melihat kakaknya, Hong, dalam kenyataan. Salah satu dari 108 kota di planet Kuba Giok, Treasury City, di dalam salah satu stan restoran tingkat 3 Morning Stars yang terkemuka. Disinilah Luo Feng telah dijadwalkan untuk bertemu Hong. Saudara ketiga, di balik kota harta karun ini punya cerita. Kamu harus tahu bahwa planet Kuba Giok adalah planet buatan manusia. Saat itu, planet ini baru saja dikirim keluar dari negara dewa dan ke ruang ini, negara semesta Ganwu dengan demikian memulai imigrasi skala besar. Banyak keluarga besar segera ditempatkan di sini. Hong duduk di kursinya, tersenyum, begitu keluarga-keluarga itu ada, yang kuat jumlahnya banyak bagaikan awan, tentu saja jumlahnya semakin banyak. Kemudian, karena yang abadi yang kuat meninggalkan harta warisannya di sini, itu menciptakan perang besar di antara tingkat abadi di sini. Untungnya planet ini buatan manusia dan bahan-bahan yang digunakan sangat boros. Karena itu ia dapat bertahan dari perang abadi. Namun karena itu, lebih dari 10.000 km di daerah berkurang menjadi limbah.
Belakangan sebuah kota dibangun di atas gurun itu, dan dinamai sebagai kota harta karun, dan itu juga berfungsi sebagai peringatan. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Dilan yang duduk di samping Luo Feng tersenyum, planet Kuba Giok terlibat dalam keamanan yang ketat, dan memerintah setelah kekacauan awal, dan jauh lebih damai dari sebelumnya. Setelah lama berada di kota ini, aku benar-benar mulai menyukainya di sini. Hong menggelengkan kepalanya dan berseru. Haha, itu karena ada wanita yang kamu suka di sini. Luo Feng tertawa. Hahaha, Hong secara alami tersenyum. Kakak, di mana kamu tinggal sekarang? Luo Feng bertanya. Aku sedang mengikuti guruku. Karena dia saat ini dengan seorang teman lama yang belajar bersama, aku tinggal di tempat teman itu. Hong mengangkat gelas anggurnya dan menyesap, teman guru bernama Buska, dia orang yang kuat dan abadi. Luo Feng bertanya, kamu ada masalah dengan Jiking, apakah gurumu dan Buska yang abadi itu tahu? Bagaimana aku bisa menyembunyikan ini dari mereka? Hong menggelengkan kepalanya. Ketika hubungan aku dengan Jiking ditemukan oleh keluarga Jisi, keluarga segera mengirim orang ke kediaman keluarga Buska. Jika itu bukan karena kehadirannya dan menghormatinya, keluarga Jisi mungkin akan langsung membunuhku. Ekspresi Luo Feng berubah. Dia hanya bisa membayangkan situasinya. Kakak lelakinya menjalin hubungan dengan Jiking, namun dia bahkan tidak tahu tentang latar belakangnya. Tiba-tiba suatu hari, orang-orang keluarganya bergegas dan mengamuk di keluarga Buska, memerintahkan Hong untuk tidak mengganggu Jiking lagi. Siapapun yang menghadapi masalah seperti itu akan menjadi tidak berdaya. Keluarga Jisi, dalam hal kekuatan, jauh lebih kuat daripada keluarga Buska. Karena itu bahkan ketua Buska tidak dapat melakukan apa-apa. Hong menggelengkan kepalanya, tetua Buska pernah pergi mengunjungi pejabat salju atas nama aku, namun pejabat salju itu, bahkan tidak pergi menemuinya. Itu membuat tetua Buska kehilangan muka karena aku benar-benar tidak berdaya. Ekspresi Hong sangat kompleks, dia mengangkat gelasnya dan menghabiskan anggurnya. Luo Feng mengangguk saat dia mendengarkan. Buska, dia mungkin orang yang sangat kuat, namun perbedaan kekuatan antara orang yang tidak baik, kadang-kadang bisa sangat besar. Pejabat salju perak Tian Chang adalah salah satu dari 300 pejabat kaisar, dia menjadi seorang pejabat sangat lama sekali, dan merupakan salah satu subjek tertua, di negara semesta Ganwu. Apakah itu dalam hal kekuatan atau kekuasaan, dia pasti bisa menekan Buska. Dan pejabat salju perak, menurut kesimpulan Luo Feng dari informasi yang ia kumpulkan, jelas adalah orang yang sangat arogan. Buska pergi mengunjunginya, namun dia bahkan tidak muncul, itu ada dalam harapan Luo Feng. Sepertinya tingkat abadi resmi ini sangat marah tentang ini, dan sangat menentangnya. Luo Feng mengerutkan kening saat dia merenungkan. Ketika perintah penyebaran resmi datang, aku akan menjadi salah satu level orang tertinggi di dalam Departemen Ganwu. Ketika waktu itu tiba, barulah kata-kata aku akan berbobot. Kakak, tunggu sebentar lagi. Setelah perintah penempatan aku datang, aku akan mengunjungi pejabat salju perak itu, kata Luo Feng. Ketika Luo Feng mencapai planet Kuba Giok dan bertemu dengan kakak laki-lakinya Hong di restoran, di salah satu dari 108 kota, kota Tian Chang, tempat tinggal pejabat salju perak. Sin kemudian berpindah kepada Tian Chang, pejabat salju perak, yang memiliki kekuatan besar, dan berakar dalam di negara semesta Ganwu. Sebagai salah satu dari 300 pejabat kaisar, saat itu, ketika pria besar ini membuat planet Kuba Giok dibangun, ada satu kota khusus bernama Tian Chang, dan diserahkan kepada pejabat salju perak untuk memerintah. Dalam hal kekuatan, itu jauh melebihi dewa dari tanah suci kerajaan Gunung Naga Hitam. Di dalam kediaman resmi Sang Salju Perak, Uan, ucap seorang pria kecil berkulit merah gelap dengan hidung lancip dan mata hijau giok berlutut dengan hormat. Hong akhirnya meninggalkan kediaman keluarga Buska. Dia pergi ke restoran Bintang Fajar di kota Harta Karun. Prajurit itu akhirnya keluar. Pria yang duduk mengenakan jubah indah di singgasana, memiliki rambut hitam panjang, kulit pucat, cahaya perak berkilau dari mata hitamnya. Dari penampilannya, dia sangat mirip dengan orang-orang Cina di bumi, hanya energi yang dipancarkannya secara alami jauh lebih kuat. Tuan, ucap lelaki kurus berkulit merah tua itu, sambil mendongak dan memandang tuannya. Keluarga Jisi, sebagai keluarga kuno yang ada selama lebih dari 100 juta tahun, dan memiliki triliunan ahli waris.
menjadi salah satu keturunan berdarah bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, hanya karena keluarga itu terlalu besar. Karena itu, sangat sulit untuk menonjol. Semuanya tergantung pada kemampuan seseorang, dan tuannya Jilan Deng bekerja sangat keras sejak ia masih muda. Bakatnya tidak buruk, dia akhirnya menjadi prajurit tingkat semesta. Mampu menjadi prajurit tingkat alam semesta, secara alami ia lebih disukai dalam keluarga Jixi, dan memiliki lebih dari 1000 planet kehidupan. Namun, di dalam keluarga besar, Jilan Deng masih pada akhirnya di tingkat bawah. Lagi pula, penguasa domain dan penguasa sektor dalam keluarga berlimpah, tingkat alam semesta bahkan lebih dari keduanya. Awalnya, Jilan Deng hanya akan menjalani kehidupan yang tenang. Namun, ia dengan santai berselingkuh dengan seorang pelayan dan memiliki seorang putri Jiking. Nasib Jilan Deng akan segera berubah sejak saat itu, putrinya Jiking telah menunjukkan jumlah bakat yang mengejutkan sejak muda, tumbuh pada tingkat yang luar biasa. Segera menarik perhatian eselon atas keluarga Jixi, karenanya mereka melatihnya. Setelah itu, dia bahkan diserap ke dalam aliansi Tantara Bayaran Semesta, sebagai anggota inti. Anggota inti dari salah satu dari 5 Leviathans umat manusia. Mereka semua sangat jenius. Lebih dari 1 triliunan tahun, keluarga Jixi, meskipun mereka telah melatih beberapa anggota inti yang terserap ke dalam inti dari 5 Leviathans, tidak semua dari mereka adalah garis keturunan keluarga, tetapi lebih jenius dari bidang bintang perbatasan salju wilayah mereka, dan Jiking adalah yang pertama dalam banyak tahun, seorang jenius mutlak untuk diserap dengan garis keturunan mereka. Bahkan leluhur keluarga Jixi, kepala generasi pertama, pejabat salju perak Jitian Chang terkejut, dan merasa gembira karenanya. Posisi Jiking dalam keluarga secara alami langsung naik. Dia ditempatkan di samping 10 tokoh teratas dalam keluarga. Bahkan penguasa sektor tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepadanya. Posisi putrinya telah meledak. Sebagai ayah, posisi Jilan Deng secara alami mengikuti. Dia ditugaskan untuk memerintah 10 galaksi di dalam bidang bintang perbatasan salju, segera menjadi salah satu tokoh penting dalam keluarga. Aku tidak berharap bahwa beberapa tahun aku tidak berada di planet Kubah Giok, Little King akan benar-benar jatuh cinta pada penduduk asli yang bawah. Tidak peduli apa, aku harus menyingkirkannya, apapun yang menghalangi masa depannya, ini yang harus aku lakukan sebagai seorang ayah, mata Jilan Deng berkilau. Setelah mengetahui tentang putrinya, Jilan Deng segera duduk di kapal alam semesta dan bergegas kembali ke planet Kubah Giok. Namun, selama ini, Hong telah tinggal di kediaman Buska, dan keluarga itu, pada akhirnya adalah keluarga yang abadi. Mungkin pejabat salju perak yang tinggi dan perkasa tidak bisa memedulikannya, tetapi anggota lain dalam keluarga tidak berani. Yang abadi, bagaimanapun juga tetap abadi. Karenanya Jilan Deng tidak pergi menemui Hong selama ini, dan sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan. Jiking adalah anak perempuannya yang berharga. Dan dia juga tiket emasnya. Satu-satunya alasan dia bisa naik ke tingkat ini dalam keluarga adalah karena putrinya. Saat dia pergi, kekuatan dan posisinya mungkin akan hilang juga. Aku pasti tidak akan membiarkan ini. Jilan Deng mencengkeram kedua tangannya dengan erat. Ayo pergi, aku ingin pergi ke restoran Bintang Fajar. Perintah Jilan Deng. Ya tuan, ucap pria kurus berkulit merah gelap berlutut. Di dalam stan lantai 3 restoran Bintang-Bintang. Luo Feng sedang mengobrol dengan Hong ketika tiba-tiba, pintu diketuk dari luar. Luo Feng mengerutkan kening. Masuk. Hong melihat pintu juga. Pintu didorong terbuka. Staf pria jangkung dan tampan membungkuk dengan hormat, ada orang-orang di lantai bawah yang ingin bertemu denganmu. Siapa? Tanya Luo Feng penasaran. Mereka mengatakan seseorang bernama Hong. Staf merasa tekanan datang dari orang-orang di dalam gerai, perlahan-lahan menjadi lebih menyesal dan rendah hati. Ini adalah dunia nyata, saat dia menyinggung beberapa makhluk kuat, dia akan kehilangan nyawanya. Kakak, ini untukmu. Luo Feng tersenyum pada Hong. Hong memandangi staf, biarkan mereka masuk. Ya, staf itu dengan hormat pergi saat itu. Siapa yang ingin bertemu aku tidak kenal banyak orang di planet Kubah Giok. Hong menggelengkan kepalanya dengan curiga. Luo Feng tertawa keras dan berkata, mereka bahkan tahu namamu, mereka mungkin akrab denganmu, bahkan mungkin, wanita itu adalah Jiking. Jiking,
Hong sedikit mengernyit. Tiba-tiba langkah kaki dari tangga di luar bergema, mereka jelas berat. Luo Feng dan Hong sama-sama melihat keluar. Yang mulia, ini adalah tingkat alam semesta 9 dan penguasa domain tingkat 9, tidak ada ancaman sama sekali. Botak berjubah hitam, Dilan, duduk di samping dan memicingkan matanya, berkomunikasi dengan Luo Feng. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Sebuah bayangan akhirnya muncul di pintu, itu dua pria. Di mana pria tingkat 9 jagat raya memiliki rambut hitam, wajah persegi dan kulitnya pucat, mirip dengan Cina di bumi. Dan pria penguasa domain lainnya level 9 sedikit lebih besar, kulitnya ungu, kukunya jelas lebih panjang setajam belati, matanya juga ungu. Dari cara mereka berjalan, penguasa domain level 9 harus menjadi pengawal. Bagaimana kabarmu Hong? Pria berwajah persegi memandang Hong. Kamu, Hong menatap pria itu dengan curiga. Biarkan aku memperkenalkan diri, aku ayah Jiking, Jilan Deng. Kata pria itu, Luo Feng mengerutkan kening. Ayah Jiking telah muncul. Dari kelihatannya, kakak laki-lakinya sendiri belum bertemu ayah Jiking. Hong segera berdiri dan berkata, Tuan Ji, aku tahu tentang masalah Jiking. Setelah aku mengetahuinya, aku langsung bergegas dari bintang perbatasan salju perak. Mata Jilan Deng menatap Hong dengan tenang, hanya selama periode terakhir ini kamu berada di kediaman Buska selama ini, aku tidak bisa mengunjungi kamu. Hari ini aku di sini tanpa dendam, murni seperti ayahnya. Aku mengerti, Hong mengangguk dan mendengarkan. Kamu sangat luar biasa, Jilan Deng memandang Hong. Aku mendengar penampilanmu di pertarungan jenius internal negara Ganwu semesta itu tidak buruk. Meskipun kamu tidak diterima di perusahaan virtual semesta, namun tidak ada yang bisa menyangkal kamu adalah pemuda yang luar biasa. Hong mendengarkan. Bagaimanapun Hong, Jilan Deng menghela nafas sedikit, kamu berbeda dari putriku. Putriku tinggal di keluarga Jixi, sebuah keluarga yang setidaknya 100 kali lebih kuat, dari keluarga kerajaan lapangan Gunung Naga Hitam kamu. Kamu adalah seorang pejuang tunggal, kamu dapat mengikuti gurumu, dan berkeliaran tanpa ada yang menahanmu, tidak ada tekanan. Jilan Deng menghela nafas lagi, namun, putriku tinggal di keluarga ini. Perjuangan internal dan tekanan di dalam sangat besar. Dalam keluarga Jixi, saat kamu tidak hati-hati dan terpeleset, kamu akan diinjak oleh 10 juta orang. Apakah kamu mengerti semua ini? Ya, Hong mengangguk. Perjuangan internal dalam keluarga kerajaan sangat ketat. Keluarga super seperti keluarga Jixi di alam semesta memiliki perjuangan ekstra kuat untuk mendapatkan kekuatan di dalamnya. Karena itu, putriku Jiking tidak bisa pergi ke jalan yang salah, saat dia melakukannya, tidak mungkin untuk kembali. Jilan Deng memandang Hong, dan hubunganmu dengannya telah membuat marah nenek moyang kepala kami dari keluarga Jixi, ketika dia marah, seluruh keluarga akan gelisah. Mendengar itu Hong terdiam, karenanya, aku harap kamu bersedia meninggalkannya demi impiannya, jangan mengganggu dan menghubunginya lagi, kata Jilan Deng serius. Jangan menghubunginya melalui jaringan semesta virtual, dan cepat-cepat meninggalkan planetku Bagiok. Aku harap kamu bisa menghilang dari dunianya, begitu kamu melakukannya, dia akan tetap menjadi anak leluhur kepala leluhur yang paling disukai. Jika kamu terus mengganggu dia, kamu akan membahayakan posisinya dan menempatkannya di tempat di mana dia tidak bisa kembali. Jilan Deng menatap Hong. Hong tetap diam. Kakak, tinju Hong yang terhalang oleh meja terkatup rapat, mereka menjadi pucat, bahkan ekspresinya jelek. Luo Feng mengerutkan kening. Dengan statusku sebagai ayahnya, aku memohon padamu, lepaskan dia. Aku percaya bahwa kamu juga berharap dia memiliki masa depan yang baik, bukan? Jilan Deng memandang Hong. Hong berdiri di sana. Aku mengerti. Hong mengangguk. Aku berharap mendengar kabar kamu meninggalkan planetku Bagiok. Dengan begitu, aku sebagai ayahnya akan sangat berterima kasih kepada kamu. Jilan Deng membungkuk sedikit. Setelah selesai, dia berbalik dan pergi dengan pengawalnya, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memperhatikan Luo Feng atau Dilan yang abadi. Ketika seorang yang abadi tidak ingin mengungkapkan identitasnya, bagaimana Jilan Deng dan pengawalnya, pada tingkat kekuatan itu dapat menemukannya. Ada keheningan di dalam restoran. Hong yang telah mengendalikan dirinya menjadi sangat pucat, setelah itu ia menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Saudara ketiga, bukankah ini lelucon? Hong
Hong memandang Luo Feng. Tidak ada yang lucu tentang itu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Hong menggelengkan kepalanya. Hong melihat dengan jelas melalui situasi. Oleh karena itu, meskipun ayah Ji Qing tampak sangat sopan, namun makna di balik kata-kata itu, Hong secara alami memahaminya. Ayah Ji Qing ini jelas membencinya. Dia tidak bisa menunggu Hong untuk meninggalkan planet Kuba Giok, dan menghilang dari dunia Ji Qing. Dibenci oleh gadis yang dicintainya, Hong merasa benar-benar buruk. Kakak, Luo Feng menepuk pundak Hong. Aku baik-baik saja. Hong menggelengkan kepalanya. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Hanya apa yang terjadi dengan salju perak resmi. Bahkan jika itu benar-benar jenius, bukankah mereka diizinkan memiliki hubungan? Lelucon apa ini? Luo Feng mengirim Hong kembali ke kediaman Buska hari itu. Hong bahkan berkata ketika dia pergi, saudara ketiga, aku mungkin memerlukan bantuan kamu dalam masalah ini. Namun, kamu harus mendapatkan informasi dan fakta kamu terlebih dahulu tentang situasinya, dan jangan langsung menyadarinya. Jika itu benar-benar merugikan Ji Qing dengan cara apapun, maka aku akan. Kakak, aku tahu ini. Ucap Luo Feng sambil mengangguk. Ini juga alasan Luo Feng tidak mengungkapkan dirinya sebelumnya. Ketika Jilan Deng itu dating, Luo Feng telah sedikit menyesuaikan otot-otot wajahnya untuk mencegah Jilan Deng mengenalinya. Apapun yang terjadi, masih belum waktunya untuk bertemu dengan pejabat salju perak Ji Tianchang. Masalah kakak laki-lakinya, Luo Feng tidak berani terburu-buru dan membuat kekacauan. Bagaimanapun, melakukan hal-hal buruk dengan kebaikan, tetap akan menimbulkan kekacauan. Waktu berlalu dan meskipun Luo Feng telah tinggal di Villa Gunung Swallow sejak dia datang ke planet Kuba Giok, dia telah berada di kabin nutrisi selama ini. Fakta bahwa Hong masih tinggal di kediaman Buska. Jilan Deng berjalan di aula. Pemuda ini juga jenius luar biasa dalam pertempuran jenius negara jagat raya. Orang-orang jenius semacam ini, harga diri mereka sangat kuat. Entah itu untuk harga dirinya sendiri atau untuk cinta yang menggelikan, dia seharusnya sudah lama meninggalkan planet ini setelah kata-kataku. Tuan, dia memang masih tinggal di kediaman Buska, kata pria kurus berkulit merah tua itu dengan hormat sambil berlutut. Bajingan, mata Jilan Deng hampir keluar, sepertinya dia benar-benar ingin membawa orang untuk segera membunuh Hong. Namun, dia juga jelas, bahwa karena kepala salju resmi leluhur perak, tidak mengirim siapapun untuk bergerak, maka tidak ada seorang pun di bawah ini yang membuat gerakan mereka sendiri. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Meskipun Jilan Deng semakin cemas, Hong masih tinggal di dalam kediaman Buska tanpa melangkah keluar sama sekali. Itu membuat Jilan Deng sangat marah. Selama ini, Luo Feng diam-diam tinggal, di dalam villa, Gunung Swallow. Villa Pegunungan Swallow, ruang kerja tingkat utama. Kabin nutrisi ditempatkan di sudut ruangan, sementara tanaman merambat berwarna-warni yang indah terbentang di seluruh ruangan. Mereka semua bersinar dan berkilau dengan dedaunan di sepanjang tanaman merambat, semuanya tampak mengalami perubahan, warna dan penampilan yang semuanya terus berkembang. Yang mulia, suara Dilan menembus dinding dan bergema di ruang kerja. Pintu kabin nutrisi dibuka secara otomatis dan seorang pria berambut hitam tanpa pakaian, dengan tubuh yang hampir sempurna keluar dari cairan nutrisi berharga, yang sedingin es. Secara bersamaan sebuah baju besi hijau tumbuh di sekujur tubuhnya, baju besi tingkat 4 ini adalah sesuatu yang dikirim oleh perusahaan virtual semesta. Barang seperti itu, ini adalah sesuatu yang perusahaan berikan kepada semua anggota intinya. Tanaman merambat yang menutupi seluruh dinding ruangan tiba-tiba dengan cepat berbalik dan membungkus lengan Luo Feng. Anggur kontak awan, Luo Feng dengan lembut menggosok daun dan tersenyum. Ambil periode waktu ini untuk berevolusi perlahan, setelah kamu menyelesaikan evolusimu, maka kamu akan bergabung denganku dalam pertempuran lagi. Segera tanaman merambat yang tegak semua terkulai ke bawah, hampir seolah mengangguk. Pada saat yang sama, rasa ketergantungan yang kuat datang dari pokok anggur. Itu adalah seperti perasaan seorang anak, terhadap orang tuanya. Hahaha, itu akan cepat, 2 bulan lagi dan evolusi kamu akan selesai. Luo Feng mengenakan baju hijau di dalam dan baju besi perak di luar, mendorong membuka pintu ruang belajar dan berjalan keluar. Yang mulia, Dilan sedikit membungkuk ketika dia berdiri di luar, tersenyum, selamat, Anda telah mencapai penguasa domain level 8.
masih sedikit dari level 9. Ucap Luo Feng sambil tersenyum. Mulai dari penguasa domain level 1 hingga 9, semakin lama, semakin banyak jumlah energi yang dibutuhkan. Khususnya 3 level terakhir, jumlah energi yang dibutuhkan adalah yang paling banyak. Untuk Luo Feng dapat mencapai level 9, diperlukan sekitar 6 bulan. Saat ini sudah 4 bulan, dan mungkin butuh 2 bulan lagi. Yang mulia, orang-orang perusahaan semesta virtual ada di lantai bawah, kata Dilan. Kalua begitu ayo pergi. Luo Feng mengangguk, dan dengan cepat mencapai ruang tamu lantai 1. 3 staf berjubah putih berdiri di sana. Ketika mereka melihat Luo Feng dan Dilan, mereka semua bersamaan membungkuk, yang mulia. Hahaha, melihatmu benar-benar membuatku bahagia. Mata Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi. Apakah kapal semesta aku sudah sepenuhnya diperbaiki dan ditingkatkan? Benar sekali yang mulia. Pria tua berjubah putih terkemuka itu meminta maaf, peningkatannya memakan waktu cukup lama. Karena itu, kami hanya bisa mengirimkannya sekarang, maafkan keterlambatan ini. Tidak masalah, mari kita pergi ke gudang bawah tanah. Luo Feng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Biarkan aku melihatnya. Luo Feng dan Dilan bersama dengan 3 staf berjubah putih semua berjalan ke gudang bawah tanah yang sangat luas. Pria tua yang memimpin jalan untuk Luo Feng dan membungkuk, yang mulia, lihat. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke depan. Segera kapal segitiga muncul dari udara di tengah gudang, energi yang dikeluarkan kapal menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Seketika mata Luo Feng berkilau saat dia menatap kapal. Kapal planet Yunmo, ini adalah benda besar berdiameter 800 meter. 3 tepinya sangat tipis dan menusuk, seluruh kapal tertutup ukiran hukum asal sempurna yang samar-samar terlihat, mereka membuat kapal secara alami memancarkan energi dan aura yang menakutkan. Tanpa keraguan, saat kapal seperti itu berakselerasi, bahkan jika meteorit menabraknya, itu akan hancur seperti tahu dan akan teriris-iris, bahkan tidak terlalu mempengaruhi kecepatan kapal. Yang mulia, kapal ini dibangun sepenuhnya dari esensi tembaga bibrida logam kelas F9, dan master hebat dari perusahaan virtual semesta, membantu menyelesaikan dan meningkatkan ukiran hukum asal. Pertahanannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan seorang kaisar yang abadi pun akan merasa sulit menerobos kapal ini. Lelaki tua berjubah putih itu menunjuk ke kapal dan tertawa. Kapal seperti itu, asalkan menyatu dengan bentuk kehidupan logam abadi, pasti akan layak untuk membunuh tingkat kaisar. Mata Luo Feng berkilau. Kapal planet Yunmo, kapal yang diperbaiki akan menemaninya untuk waktu yang sangat lama. Luo Feng, cepat dan masuk. Babata mendorong. Dengan pria tua itu memimpin, Luo Feng mulai memahami betapa kuatnya kapal planet Yunmo yang telah diperbaiki. Pertahanan utama kapal telah meningkat. Bersamaan dengan penghalang energi itu, pertahanannya telah meningkat sebesar 40% dari sebelumnya. Di layar ruang kontrol, gambar kepala Babata muncul. Dia sangat bersemangat, ketika kapal berakselerasi, kecepatan belokan dan pergerakannya juga meningkat 80%. Kecepatan terbesarnya telah mencapai kecepatan cahaya 50 kali yang mengejutkan, keterampilan dari perusahaan virtual semesta dan teknologinya terlalu kuat. Dari perspektif yang pasti, perusahaan virtual semesta telah sepenuhnya membawa kapal planet Yunmo ke kemampuan maksimalnya. Untuk memperbaikinya lebih lanjut, cara terbaik adalah membiarkan bentuk kehidupan logam abadi sekering dengannya, memungkinkannya untuk memiliki properti kehidupan. Hahaha, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku bisa sekali lagi mengendalikan kapal planet Yunmo. Babata sangat bersemangat di layar. Namun tiba-tiba, dia tampak terluka ketika dia pergi diam, tapi tuan dia. Luo Feng, Babata memandang Luo Feng, matanya berbinar, kamu harus membalas dendam guru kamu. Hem, Luo Feng mengangguk, pasti. Babata memandang Luo Feng saat dia ingat saat itu di bumi, pemuda kecil yang berhati-hati yang menyelinap ke kapal planet Yunmo. Saat itu Babata hanya melakukannya karena dia tidak punya pilihan lain, memungkinkan Luo Feng untuk menerima warisan Huyanbo, menjadi satu-satunya murid yang hidup. Saat itu Babata bahkan melarang Luo Feng untuk tidak pernah bertanya tentang musuh Huyanbo, karena bahkan dia sendiri tidak pernah berpikir akan ada hari Luo Feng akan dapat membalas Huyanbo. Namun sekarang, Babata melihat harapan. 3 talenta alami terbesar, tekad yang mengejutkan,
latar belakang yang kuat, dan pengasuhan dari perusahaan virtual semesta. Luo Feng, dia akhirnya akan menjadi tingkat kaisar yang abadi, pasti ada harapan. Ketika saat itu tiba, dia akan bisa membunuh bajingan itu, Babata mengantisipasi dalam diam. Namun Luo Feng terus memeriksa sisa kapal. Kapal planet Yunmo, sama seperti beberapa konstruksi ruang khusus bank galaksi alam semesta, ia mampu menyegel seluruh pemindaian energi roh, dan lain-lain. Kemampuan sistem kapal planet Yunmo, kecuali itu adalah kekuatan abadi yang menggunakan energi dewa untuk menyerang kapal, apapun di bawah tingkat abadi tidak akan mampu melakukan serangan jiwa yang cukup kuat untuk menembus kapal. Setelah memasuki kapal, ini benar-benar aman di sini, pikir Luo Feng. Ketika aku menjadi abadi di waktu berikutnya, dan klan Mosa yang kebal terhadap serangan jiwa, dengan pertahanan kapal yang kuat, keduanya bergabung, itu benar-benar kombinasi yang tak terkalahkan. Berita baik datang satu demi satu. Hari berikutnya setelah Luo Feng mendapatkan pasangan hidup dan mati pesawat Yunmo, pesan dari perusahaan virtual semesta akhirnya datang. Wilayah jagat maya Gunung Yuxiang di dunia maya, Villa Luo Feng. Dalam studinya, Luo Feng duduk di depan mejanya, melihat notifikasi surat yang diterimanya di laptopnya, itu adalah pesan yang dikirim oleh perusahaan virtual semesta. Luo Feng, mulai hari ini, kamu adalah utusan pengawas perusahaan virtual semesta untuk Departemen Ganwu. Kamu memiliki otoritas pengawas khusus terhadap Departemen Militer, Bisnis, dan Militer. Babata berteriak di bahunya. Haha, Luo Feng, mulai sekarang, tiga Taipan Departemen Ganwu harus takut padamu. Luo Feng diam-diam melihat isi dari penempatan. Perintahnya sederhana. Penyebaran ini adalah ujian untuk tingkat penguasa domain. Hanya dengan pekerjaan pengawasan saja, pada hari Luo Feng mencapai tingkat penguasa sektor, ia akan memperoleh 100.000 poin. Selama penyebaran, perusahaan virtual semesta sesekali akan mengirimkan misi khusus untuk kamu lakukan, setiap misi akan mendapat poin-poin. Sebagian dari surat mengatakan ini. Jelas, selama periode pengasuhan, para jenius tingkat alam semesta bisa melakukan misi pelatihan, dan para jenius penguasa domain bisa melakukan misi tambahan ini. Adapun tingkat penguasa sektor, mereka melakukan misi hidup atau mati. Ini semua akan menghasilkan poin-poin. Sekarang setelah penyebaran dikirim, Departemen Ganwu akan secara bersamaan menerima pemberitahuan. Mata Luo Feng berkilau. Sekaranglah saatnya aku melangkah dan mengunjungi tiga Taipan. Dengan perintah padanya, status Luo Feng secara alami berbeda dari sebelumnya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.